Oke, halo bro semua, kembali lagi sama aku di Broris 20. So yes, kali ini kita akan challenge lagi. Yes, yang mana aku ngambil challenge dari 100,000 subscriber. Yang mana komentarnya seperti ini. Yes, itu dia komentarnya. Ya, yang mana dia men-challenge untuk menggunakan motor yang rusak. Yang dimana dipakai untuk balapan. Awalnya aku sempat bingung untuk mencari cara ya, tapi setelah mencari-cari, di mana juga ini Gurir juga sempat menemukan cara ini, di mana cara untuk membuat motor rusak di balapan adalah di mode warming up ya. Kalian tahu sendiri di warming up tuh terkadang motor-motor AI itu pada ngebug, yes kan, otomatis player kita ketika lagi warm up tuh menjadi AI atau komputer ngejalanin, itu suka ngebug dan beginilah hasilnya, jatuh massal cuy. Ya di mana juga nih kalau bisa lihat sendirin, motor damage. Oh iya, dan juga motor damage ini gak akan kalian dapatkan di milestone gamenya. Ini adalah mod buatan Mas Gilang Aditya. Lagi dan lagi ini adalah mod Gilang Aditya, jadi lebih tepat Mas Gilang, yang dimana beliau itu memang jago banget ngotak-ngatik 3D MotoGP ini cuy ya. Gila, bagus banget tuh. Gila di bagian ID ya cuy ya, man. Jadi ya, kita kembali lagi shout out kepada Mas Gilang. Dan ini komplit motornya sudah, ada Aprilia, KTM, semua bisa rusak seperti ini cuy ya, man. Gila banget. Wow, no debat lagi sih. Memang Mas Gilang ini the best cuy ya. Maston pun gak ada ngupdate-ngupdate yang bisa rusakin cuy. Gak ada Maston ngupdate beginian cuy. Jadi ya, kali kalau mau beginian ya langsung aja ke Instagramnya Mas Gilang Aditya, link ada di deskripsi, di pin komentar cuy ya. Kalian bisa langsung DM Mas Gilangnya, kali aja kalian juga dikasih. Yang jelas ini mod yang bersifat private, jadi gak boleh disebar kemana-mana. Jadi kalian langsung pertama itu DM aja Mas Gilangnya cuy. Gila nih, kalian bisa lihat sendiri ini, wow, detail banget men. Tapi rusaknya tuh air firingnya tuh, firing kiri kanan tuh jebol cuy. Karena ya gimana gak jebol cuy, habis crash massal kayak gini men ya. Yes, jadi sekali lagi inilah mod buatan Gilang Aditya, dan kalian bisa langsung aja DM ke orangnya, kali aja kan juga dikasih cuy. Oke, kalau begitu kita akan coba lihat ya di race-nya ini akan kejebol apa enggak. Kita lihat nih. Biasanya aku skip bagian, tapi kali ini kulihatkan tuh, kalian tuh lihat tuh motor quarter jebol tuh. Wih, di bagian kopling itu, bagian bak kopling itu muter dia cuy ya. Oke, gila nih dia sesuai dengan permintaan challenge dengan motor rusak. And away we go. Aduh, start kita pun juga ikutan rusak cuy. Startnya nge-slide man. Oke, tuh udah nabrak aja. Wih, Jarko terjatuh nampaknya. Oke, kali ini kita main 3 lap aja dan kita lihat. Ini by the way S120% cuy. Ya, kita akan menggunakan S120%. Jadi ya, mau finish berapapun kita akan gaspol aja. Yang jelas kita sudah membawa motor rusak ini sampai garis finish. Yes, itu dia. Oke, kita akan coba kejar Quartararo dengan motor. Tapi jujur ya, ini karena efek dari damage-nya di on ya. Jadi ini damage-nya di on, cuma nggak aku bikin yang paling tinggi. Damage-nya nggak aku bikin paling tinggi, karena pas aku coba di awal, kalau pakai damage yang paling tinggi, dia motornya nggak mau jalan lagi men, alias langsung DNF. Dia nggak bisa digas lagi, jadi rusak total. Jadi kayak cuman dapat dari gimana ya, motornya tetap rusak tapi motornya itu damage-nya parah gitu. Ya udah aku bikin yang medium cuy, medium untuk damage-nya. Jadi motor tetap bisa jalan tapi performa yang kurang. Ini berasa banget cuy, performanya tuh kayak makin lemot dan beloknya makin berat cuy. Ah gila, kalian bisa lihat sendiri di berita, jadi berat banget. Padahal motor ini sudah disetting men. Sebelum aku mulai ini motor sudah aku setting dulu cuy. Dan masih berat karena ya damage-nya itu tadi, damage-nya on cuy. Jadi berasa banget ini damage-nya. Apa namanya tuh, motornya tuh jadi makin pelan gitu. Di e-sport pun, di MotoGP e-sport pun, damage itu di off-in cuy, gak di on-in. Ah itu mungkin ini penyebabnya lah. Jadi motor tuh berat banget. Padahal kalau di on-in kan jadi lebih real cuy ya. Motornya tuh jadi jauh lebih berat banget men. Dan juga dari pengereman, ngaco pal tuh titik breaking pointnya di situ cuy. Ah, tapi mau gimana lagi, kita akan taruh gaspol aja. Dan Bastian ini apakah sudah mulai mengejar. Let's go. Kita akan coba gaspol. Oke, okay. Nah, kita harus early braking men. Kalau nggak early braking kita bakal bablas cuy. Oke, okay, let's go. Kayak rada susah nih ngejar Quartararo ini. Tapi nggak apa-apa, enggak, kita menggunakan 120%. Jadi ya, biar greget cuy ya. Karena ya kalian tau sendiri lah, Bruce tuh suka yang ekstrim cuy, suka yang greget gitu. Udah gila, beloknya jadi berat banget cuy. Gila,
Beloknya, walaupun motor sudah disetting, beloknya jadi berkali-kali lipat jauh lebih berat, coy. Jadi lebih real gitu ya. Kayak aero fairing patah gitu ya, beloknya bakal jadian berat gitu, man. Ah, man. Oke, let's go. Kita akan coba berusaha untuk membawa motor ini sampai finish, cuy ya. Ah, gila, berat banget beloknya. Let's go. Kita harus coba berusaha untuk membuat motor yang menang. Terus kita menggunakan laptop Honda. Dan itu buat yang nanya kok ada nomor 36 bang, itu masih bekas mod kemarin, pas John Mir kemarin cuy ya. Soalnya mod John Mir kemarin tuh ku bikin buat custom rider cuy. Ini tinggal ganti helm sama ganti nomor aja udah jadi John Mir kita, guys. Oke, okay, let's go. Lebar lagi coy. Eh, Quartararo sudah masih di depan. Biasanya juga mulai mendekat. Oke, okay, let's go. Kita ngeremnya pelan-pelan, kita ngeremnya early banget cuy. Harus pelan itu biar masuknya mulus cuy. Oh gila, udah makin dekat banget nih. Loh. Nah, kok motornya bener lagi cuy? Padahal ini pas start motornya rusak loh. Wah magic. Tuh, motornya Bastian ini juga bener cuy. Ya. Tuh kan guys, selalu ada musibah ketika kita mau challenge cuy ya. Tapi ini lah, tapi itu aero fairingnya masih patah guys. Cuman fairingnya itu bener lagi tuh. Aero fairing kalau bisa lihat ini bagian bawah tuh patah cuy. Tuh, itu masih patah cuy. Tapi kok ini jadi bener lagi man. Wah magic ini game. Seperti biasa cuy ya, kalau MotoGP sudah mulai berakhir, ini gamenya pun jadi makin burik cuy. Makin banyak bugnya cuy ya. Gak diurus lagi sama milestone man. Ah parah man. Apalagi ini game pas awal race kemarin 400 ribu harganya cuy. Gila gak tuh game balap beginian 400 ribu cuy. Tapi motornya masih kerasa berat cuy. Motornya masih kerasa berat, kayak damage itu masih kerasa berat. Tapi bodinya jadi bener lagi gitu man. Wah magic memang. Ya seperti biasa ya, setiap challenge ada aja kejadian. Seperti kemarin kita challenge yang kokpit, kita sudah P1 ditabrak Quartararo. Habis itu challenge yang masuk pit road, gamenya ngebug pas masuk pit, dia malah stupi sendiri pas di autopilot. Terus sekarang challenge buruan motor rusak, kita ditabrak sama KTM tadi cuy ya. Man, ada aja. Ya udah kita begal aja ini. Oke, okay, bam. Kita ngebegal malah dibegal balik cuy. Oke, okay, yang penting kita akan coba bawa motor ini finish. Kita gak boleh DNF cuy, kita harus finish cuy. Kita harus bawa motor ini finish, kita wheelie dulu kali ya. Let's go. Ngeng. Dan ya itu dia ya cuy ya, untuk membawa motornya. Tapi sayang banget men, pertengahan balapan malah motornya bener lagi men. Kocak emang ini. Ya bagaimana lagi men ya, mau heran. Tapi milestone cuy. Dan juga ini juga mod yang motor rusak itu memang seharusnya memang begitu cuy ya. Memang dia gak bakal rusak, karena yang bikin rusak itu adalah mod cuy. Mod buatan Mas Gilang Aditya. Sekali lagi kalau kalian mau mod seperti itu, langsung DM aja ke orangnya. Kalau kalian dikasih ya alhamdulillah cuy ya, karena kebetulan mod ini private only, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Dan ya mungkin sampai sini aja video guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe yang belum subscribe, dan di share video-video baru supaya Brori semangat lagi kalau video rame cuy ya. Dan buat kalian mau join member, let's go, cuma Rp5.000 aja kalian juga bisa dapat badge member, dan juga banyak stiker yang bisa kalian gunakan di live chat maupun di kolom komentar. Oke, okay, see you next video cuy. Bye bye.